Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dan hari ini saya akan membuat Ruz al-Malaki atau nasi al-Malaki. Nasi ini untuk pertama kalinya saya mencobanya ya. Bagaimana saya membuatnya? Saksikan terus videonya sampai selesai. Dan ini dia bahan-bahannya. 1 cup beras basmati yang sudah saya rendam kurang lebih 30 menit. 5 sendok makan kacang hijau. Saya rendam juga kurang lebih 15 menit. Daging cincang sesuai selera. Dan yogurt. Dan sekarang untuk membuat dagingnya, saya sudah menyiapkan bawang merah yang sudah saya cincang halus, bawang putih, jahe yang sudah saya cincang halus juga, bumbu bubuknya bumbu mix, merica bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, bumbu mix, cabai merah bubuk, dan cabai bubuk. Dan tadi juga saya sudah menggoreng bawang merah ya. Dan tomat yang sudah saya iris tipis-tipis. Lemon. Cabai sesuai selera. Daun ketumbar dan daun mint. Sekarang kita akan memulai membuatnya. Nah sekarang kita akan rebus dulu kacang hijaunya ya. Biarkan sampai mendidih dan kacang hijaunya empuk. Jadi kacang hijaunya harus benar-benar matang ya. Nah ini kacang hijaunya sudah empuk ya. Sekarang saya matikan apinya dan kita tiriskan. Nah sekarang saya akan membuat nasinya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah saya didihkan air mendidih. Airnya sudah mendidih maksudnya. Tambahkan minyak goreng. Garam, kardamom, dan kayu manis. Biarkan sampai berasnya ini matang ya. Sementara sekarang kita akan membuat daging cincangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis dulu bawang merahnya ya. Ini bawang merahnya harus banyak, jadi nanti rasanya juga lebih enak ya kalau banyak bawang merahnya. Tumis sampai harum. Ini kita aduk terus ya. Bawangnya sampai ke coklat-coklatan. Dan masukkan kardamom, jintan, kayu manis. Aduk sampai tercium bau harumnya. Nah, ini sudah harum ya bumbunya. Sekarang saya masukkan daging cincang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk sampai dagingnya ini menyusut. Air dari dagingnya menyusut ya. Dan biasanya daging itu suka mengeluarkan air. Nah, jadi sekarang kita akan tumis sampai air dari daging ini menyusut. Nah, ini dagingnya sudah mulai menyusut ya. Sekarang saya akan masukkan jahe yang dihaluskan, bawang putih. Kita aduk lagi sampai harum. Sudah mulai harum ya, jahe dan bawang putihnya.
Sekarang baru masukkan bumbu bubuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk. Baru kemudian masukkan tomat yang tadi dipotong. Kita aduk. Biarkan sampai tomatnya menyusut. Jangan lupa tambahkan garam. Ini sudah mulai menyusut ya. Saya taburkan sedikit bawang goreng karena sisanya nanti untuk taburan di nasinya. Sekarang kita matikan. Kita akan mulai menyusun nasinya. Nah, ini nasinya sudah matang. Sekarang kita tiriskan. Nah, ini tadi panci yang kita pakai memasak nasinya ya. Sekarang saya akan tuang dulu sedikit nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ratakan. Kemudian masukkan dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging yang tadi kita masak ya. Kita ratakan di atas permukaan nasi. Taburkan daun ketumbar. Daun mint. Cabai. Yogurt. Ini yogurtnya saya gunakan yang 170 gram ya. Jadi saya pakai semua. Kemudian taruh lagi sisa nasinya. Ratakan lagi. Dan sekarang kita akan taruh kacang hijau yang tadi direbus, yang kita tiriskan ya. Masukkan daun ketumbar lagi. Daun mint. Dan bawang goreng. Dan yogurtnya. Yogurtnya dimasukkan di sini semua ya. Kemudian masukkan sisa nasi yang terakhir. Ratakan. Dan terakhir, masukkan lagi daun mint, daun ketumbar, tomat yang tadi dipotong slice, cabai, potongan lemon, dan taburan bawang merah.
Kasih sedikit aja kunyit bubuk ya, ini untuk pewarnanya nanti. Di satu sisi saja. Dan sekarang kita akan tutup kurang lebih 20 sampai 25 menit dengan api kecil. Kita tutup ya. Kita cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hampir matang ya. Saya akan tuangkan sedikit butter dengan minyak panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup kembali. Setelah 25 menit, sekarang kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya harum banget. Sudah matang dan siap disajikan. Sekarang kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Harum banget, harum dari daun mint, daun ketumbar, bawang gorengnya. Pokoknya ini dijamin enak banget, lezat. Silahkan teman-teman bisa mencobanya ya. Dan cara membuatnya juga gampang banget. Nah, sekarang saya akan menyajikannya di piring saji. Ini Ruz al-Malaki atau nasi al-Malakinya sudah siap dihidangkan. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat mencoba.